Salam sejahtera dan selamat petang, selamat tahun baru kepada semua. Hari ini saya sangat bangga, hari pertama saya balik kawasan adalah untuk merasmikan ya program ini. Kerana program ini adalah sangat penting. Saya masih ingat lagi apabila Datuk Javen Lim datang jumpa saya mungkin beberapa bulan yang lalu ya, apabila dia jadi pengerusi untuk Lions Clubs International District 308 B1 Malaysia. Dia katakan bagaimanakah kerajaan dan juga Lions Club boleh bekerjasama untuk membuat program alam sekitar. Masa itu ada banyaklah idea masa untuk tanam pokok bersama-sama ataupun idea-idea yang berbeza-beza. Tapi apa yang saya cadangkan why not we look at mangrove area, iaitu pokok bakau. Kenapa pokok-pokok bakau adalah sangat penting ya? Ada ramai ya, saya adalah menteri dengan sangat panjang tajuk ya. Salah satu adalah perubahan iklim. Kalau kita tengok ya, hari ini apabila perubahan iklim pemanasan global adalah sebab kerana ada pelepasan karbon yang sangat banyak daripada aktiviti-aktiviti manusia. Seperti kita nak menjana tenaga, kita perlu keluarkan karbon supaya kita boleh jana elektrik ataupun apa-apa aktiviti yang kita buat. Apa yang kita nak buat adalah offset program, di mana kalau kita nak jumlah bersih pelepasan, iaitu pelepasan minus tolak penyerapan, jumlah bersih pelepasan karbon ke atmosfera untuk diturunkan, kita boleh buat dua perkara. Satu perkara adalah kita turunkan pelepasan karbon dengan menurunkan aktiviti manusia. Tetapi ekonomi perlu berkembang. Ya, kita perlu menjana elektrik, kita perlu ada agriculture dan lain-lain. Yang kedua adalah kita boleh tingkatkan lagi penyerapan karbon. Salah satu perkara untuk meningkatkan penyerapan karbon adalah untuk tanam pokok. Kenapa kita hari ini tanam pokok bakau? Saya nak katakan di sini, kalau semua statistik lupa, saintifik semua lupa, harap-harap boleh ingat yang ni scientific facts ya, fakta saintifik ini yang untuk pokok bakau. Pokok bakau boleh menyerap karbon 4 kali ganda lebih daripada pokok biasa. Pokok katulistiwa ataupun we call it rainforest tree. Oleh itu, kalau kita tanam satu pokok bakau berbanding dengan tanam satu pokok untuk hutan, pokok bakau ini dapat menyerap lebih banyak lagi karbon. Dan kalau kita tengok hari ini di Muar, di daerah Muar ini, baru jauh bukan kawasan saya ya, tapi untuk saya nak galakkan yang ni kerana menanam ataupun memulihkan balik pokok bakau ini boleh mencapai beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah untuk menyerap lebih banyak lagi karbon. Kedua adalah di mana ekosistem ini boleh mengurangkan hakisan pinggir laut ataupun hakisan pinggir. Yang ketiga adalah dengan ada kita memulihkan lagi pokok-pokok bakau, maka sumber makanan untuk kehidupan-kehidupan di laut boleh ditambahkan. Maka nelayanlah boleh dapat tangkapan yang lebih banyak apabila kita pulihkan alam sekitar ini. Memang kita tahu bahawa semua yang kita ada, yang kita miliki hari ini, alam sekitar ini adalah daripada Tuhan ya. Apabila Tuhan membuat yang ni, dia ada idea kenapa dia perlu ada pokok bakau, kenapa kita perlu ada beberapa perkara yang lebih. Tapi manusialah yang musnahkan mereka. Oleh itu, saya nak ucapkan tahniah kepada Lions Group yang membuat program ini dengan melancarkan di Muar dan juga di Batu Pahat dan mungkin lain di tempat yang lain. Sebab ini adalah sangat program yang penting, kita memulai balik apa yang disediakan dan dibekalkan oleh Tuhan. Ini adalah sangat penting. Saya nak galakkan di sini, saya berharap bahawa kita bukan sahaja setakat kita cut ribbon hari ini, kita lupa ya, kita perlu memulihara dengan tanam pokok-pokok bakau ini. Tapi juga bukan selepas tanam kita lupa untuk follow up ya. Saya tengok banyak company dia buat pokok, dia panggil saya pergi tree planting ya. After tree planting
yang pokok itu sudah mati pun dia pun tak tahu selepas satu tahun. So saya berharap bahawa program ini bukan sahaja kita setakat untuk menanam, tetapi kita follow up tahun ke setahun, kita follow up supaya dia bertumbuh dengan baik. Iaitu ini adalah intention saya. Saya nak menggalakkan, saya pasti bahawa di bawah pimpinan Dato' Javen Lim, Lions Club District 308B1 akan follow up dengan pokok-pokok bakau ini dan pastikan pokok-pokok bakau ini terus hidup dari tahun ke tahun. Setakat ini sahaja ucapan saya. Tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat dan tahniah sekali lagi kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih.